السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alur menyala ketik ya. Ini penyala, ini ketik ya, lagi ketik. Iya penyala ini. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa kumpul di dalam salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yumsi ar-rajulu mu'mina wa yusbihu kafira أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. Artinya adalah, segeralah beramal, pacu-pacu pada gawe amal-amal saleh, pacu-pacu pada gawe ketaatan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Apabila fitnah ini datang, maka jerak narak waktu untuk beramal, jerak narak kesempatan untuk beramal, jerak narak kesehatan untuk, jerak narak harta untuk beramal. Apabila fitnah ini datang, maka manusia apabila buwe umurna ini untuk mencari dunia, tabungan akhiratnya di narak, maka ini manusia yang paling rugi. Manusia si mara ini adalah manusia si hidupna konyol. Dek nara arti hidupna. Allah subhanahu wa ta'ala sadikna ya kesempatan untuk mengumpulkan pahala, untuk mengumpulkan amal-amal saleh. Lagu buiangna ya umur neno untuk mengumpulkan dunia.
prestasi, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, lagu ternyata akhiratnya seda ya. Ini adalah manusia yang rugi kadang 3 bulan purnama dalam 2 bulan tidak ada asap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan di narak na pongkak. Di na mongkak karena di narak na pongkak 2 bulan ni nun. Lagu arak ke ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat-sahabat si telat solat berjamaah. Arak ceritanya nun tidak ada. Bahkan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu suatu hari ya apa istilahnya ia meriksa kebun korma berdua ya berdua kebun korma kita ada kebun ini baru nak berkembang demen kita lulun korma ini si baru berkembang ini sehingga dek nak dengarnya adzan asar ini karena maklum le zaman ini tidak ada loudspeaker. Tidak ada loudspeaker, tidak ada jam. Sehingga parana waktu asar ini belum tiba. Begitu datang ke masjid ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat asar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu susahnya luar biasa. Gara-gara telat salat asar. Padahal tidak ada loudspeaker waktu itu. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saksikanlah bahwa kebun saya ini semuanya fi sabilillah. Disumbangkan di jalan Allah. Apa tujuannya? Tujuannya supaya saya tidak telat lagi salat asar. Kebunnya itu, sumbangnya di jalan Allah." Supaya tidak telat solat asar. Ya. Nah itu ini nangka ini. Alhamdulillah loudspeaker sampai tiba balenta sampai tiba kebonta. Suara adhan ini lagu baru itu ketik kosong masjid ini. Ya. Mungkin ni jawaan dasan bagi dona kanca bagi nyaka. Nah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, maksudnya adalah kita ini hidup di dalam zaman fitnah. Fitnah le balenta, fitnah le luar balenta, fitnah di tempat kita bekerja. Fitnah ini merapat kepada kuburan. Setiap menit berlalu, you know, kita berjalan ke kuburan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beketuannya berapa umurmu anak kanak bajang ketuannya ya berapa umurmu dia mengatakan 45 45 umurnya apa kata Al-Hasan Al-Basri sejak 45 tahun kamu berjalan menuju Allah sebentar lagi kamu akan ketemu. Berarti ida si umur dia 50 tahun, 60 tahun atau 65 tahun, berarti ida wah leka 60 tahun atau 65 tahun, ida wah leka adik de berdaitkan ca Allah. Maka karing semendak degin berdaitkan ca Allah. Masa karing semendak ini gin de berdaitkan ca Allah Subhanahu wa taala, lagu masih doang ida demen lek dunia anda ini, lupa de akhirat de ini. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di antara manfaat-manfaat amal saleh ini, lagu ndak kita salah mengerti berarti ya, balak neta bekerja di dunia tidak, tidak mungkin manusia ini terbalak bekerja di dunia ini. Dia mungkin tidak mungkin kita akan makan apabila kita tidak bekerja. Harus terbegawean ada temuk mangan nginam. Tapi maksudnya adalah ndak sampai lupa akhirat taino. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tanzuruna illa maradan mufnidan?" Apakah kamu menunggu
penyakit yang akan merusak badanmu. Beruk demi ilih beramal. Kan luik kita ini, waktu ini masih sehat matanya, ini milih baca Quran. Lagu amun wah, lemah matanya ini, wah, apa istilahnya? Wah, ini plus, wah, ini minus matanya, baru ini milih baca Quran. Waktu ini sehat-sehat, ini milih beramal. Malas dia beribadah. Nengke amun wah, tawak, semangatnya beramal. Sementara muna rukuk semendak sakit otaknya, muna beluan sujudnya, sakit tiannya. Nabi mengatakan, jangan kamu tunggu itu. Ya, beramal waktu anda sehat-sehat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di antara manfaat-manfaat amal saleh ini, al-hayatu tayyibah fid dunya wal akhirah. Dengan si rajin gawe ketaatan, dengan si rajin gawe amal saleh ini, maka hidupnya akan bagus di dunia dan di akhirat. Saya ulangi lagi, dengan si gawe amal saleh, dengan si rajin gawe ketaatan ini, maka hidupnya gine bagus jadi nanti di dunia dan bagus di akhirat. Ya, selaku kita ini bekerja, begawean itu lekan kelemah sampai kelem, tujuannya adalah adiknya bagus hidup ta. Ya, padahal bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, adiknya bagus hidup ta itu caranya adalah kerjakanlah ketaatan. Karena si mia hidup ta ini jadi bagus, ini adalah siapa? Allah. Ya, Allah si mia hidup ta bagus atau dia bagus, Allah si mia ya. Maka muntemele ne bagus hidup ta harus kerjakan ketaatan supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang bagus ini. Jelas bapak-bapak? Jelas kira-kira ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat 97 di dalam surat apa? An-Nahl. Ya, ide si bedue terjemahan Al-Qur'an atau de bedue tafsiran Al-Qur'an, de buka tafsir amun dole, selesai salat Isya, selesai pengajian ini mun dole, buka ya tafsirannya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Apa artinya ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Allah berfirman, man amila salihan, siapa-siapa yang melakukan amal-amal saleh, ya, sayi-sayi si gawe amal saleh. Amal salih ini syaratnya dua, ikhlas dan mutabaah. Ya, wahwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Maksudnya adalah akidahnya bagus. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seadanya arak dengan perkataan leida. Iwah bagus ke akidah dah ini? Apa kira-kira jawaban anda? Ha, mun arak dengan perkataan leida, ketuanya itu, bapak-bapak, apakah akidah bapak ini sudah bagus? Ngumpi kira-kira jawaban anda? Yuk, kan daripada duduk masih ngantok ini. Hah? Hah? Bagus kira-kira? Alhamdulillah. Nengka ketuanya itu Malik, ide si maran akidah dana yang bagus, kira-kira pira kitab akidah siwah baca anda? Hah, pira kitab akidah kira-kira siwah baca anda? Ya, kan daripada teduk ini ngumpi kita dah ini. Hah? Ha, kurang berdengar ini? Hah? Oh, saya kira ini kurang didengar ini.
Ini kurang terdengar nih? Jelas? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mentor, ngumpi cara nagin bagus akidah tu sementara di tuah baca kitab akidah. Ya. Jadi ada yang bagus akidah tu ini harus terbaca akidah tu. Baca kitab akidah atau baca kitab tauhid. Mun tidak tahu baca misalnya, maka setidak-tidaknya kita setiap hari harus menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Lue batur-batur ini, parane ini amal saleh, ternyata dia amal salah. Parane yang saleh, lagu ternyata ya salah. Ya, gara-gara apa ini? Gara-gara tidak mau menuntut ilmu, tidak mau membaca. Ya. Nah, kembali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan." Barang siapa yang melakukan amal saleh. Min dzakarin aw unsa, yanina atau yamama. Wa huwa mu'minun. Dan dia dalam keadaan beriman. Maksudnya adalah dalam keadaan akidahnya ya bagus. Perhatikan nangka ini, apa kata Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji, ya, berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan amal saleh dan beriman. Apa janjinya Allah ini? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Ya. Kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Baik di dunia dan baik di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang dirahmati Allah. Generasi si paling bagus hidup Naino adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sepakat kaum muslimin, bahkan sepakat orang-orang sesat, orang-orang kafir, bahwa generasi si paling bagus ini adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kenapa demikian? Karena bagus selalu hidupnya para sahabat ini. Karena para sahabat ini di nara apa-apa ne pikiran kecuali akhiratnya. Ya. Sahabat-sahabat apabila berkata oleh Nabi Inta, ya Rasulullah, ajarkan saya amalan supaya saya selamat dari neraka masuk surga. Pertanyaan para sahabat enggak ada yang ngenung-ngenukannya. Ajarkan saya amalan supaya saya selamat dari neraka masuk surga. Dek narak sahabat-sahabat ini si berkata, ya Rasulullah, ini musim hujan, apa kira-kira tetalat? Tidak ada marah ini. Ya Rasulullah, ini musim panas ini, kira-kira apa terjual? Dek narak seperti itu. Ya, sahabat-sahabat ini, si pikirannya ini hanyalah apa? Masalah akhirat. Bagaimana saya selamat di akhirat? Ini jadi pikirannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, arak sahabat ia berdua kebun kurma. Kemudian gina, bahasa itu apa? Memagarkan, menyuter bahasa itu? Hah? Ne suter ya. Nah, kebun ini negin suter ya. Lagu ternyata arak lulun kurma, kurma dengan ini, ya, ada pohon kurma tetangganya. Jadi dia nebau nesuter ya karena ada pohon kurma. Faham ini? Jelas insya Allah. Datangnya sahabat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, coba mintakan saya pohon kurma ini supaya saya bisa memagar kebun saya. Tanggorna dengan si ipin kurma ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berikan pohon kurmamu ini untuk saudaramu
dan Allah akan menggantikan untukmu pohon korma di dalam sorga. Kira-kira mun ide tak kena si Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Dia sadik ya kira-kira pohon korma ini. Yo, kan pada Muhammad kanya ini. Masa berat ini pertanyaannya ini? Ya, ini pohon korma. Kah Nabi mengatakan kesadik ya sematonda ini pohon korma ini. Kemudian Allah ginanya ada ide pohon korma di dalam surga. Ditukar terganti si Allah Subhanahu wa taala pohon korma lulun korma di dalam surga. Ide menekna ide si Nabi sallallahu alaihi wasallam milik ide. Hah? Tertunda ini. Hah? Ndak ada nungkulang masjid ini bapak-bapak. Tidak boleh asal ngomong ini harus ini tentu-tentu. Ternyata sahabat ini mengatakan tidak, saya tidak mau. Sahabat ini yang mengatakan saya tidak mau ini sahabat. Kira-kira saya lebih bagus iman ida atau sahabat ini? Hah? Saya kira-kira lebih bagus iman ida atau sahabat? Sahabat lebih bagus iman. Baru ida ketua antai dia milih ida. Ini sahabat ini milih. Berarti ida lebih bagus iman daripada sahabat. Ya. Nah, sahabat ini ternyata dia mengatakan, "Saya tidak mau ya Rasulullah." Arak waktu itu sahabat arane Abu Dahdah. Abu Dahdah ini tanggorna ya si Ibn Kurmeno. Ya fulan, bagaimana kalau saya tukar pohon kormamu ini dengan kebun korma? Bukan satu korma, kebun korma, tertukar ya. Kemudian lek kebunku ini udah arak balik ini. Satu se apa bahasa? Selolo bahasa itu? Selolo, lolon korma, gina tukar ya. Apa kadun tukar ya? Sekebon, sekebon pohon korma. Kemudian lek kebunnya ini arak balik ini dah. Berarti untung luar biasa untungnya ini. Satu pohon korma dengan kebun pohon korma dan arak bali nena. Langsung dengan si Ibn Kurma ini setuju dia. Ya sudah, kan untung besar ini. Langsung Abu Dahdah ini aning kebunna. Tanggorna senina ana dia milih tamale kebunna ini. Tanggorna senina ana dia mengatakan ya Abu Dahdah keluar. Karena saya sudah tukar kebun ini dengan pohon korma di surga. Senina anak ini dia dalam ketuan. Yuh, kemana kita akan pergi sekarang? Kenin arak balenta ini. Kita akan kemana ini? Kalau engkau tukar kebun ini dengan satu pohon korma, kemana kita akan tinggal? Kenin arak balenta nengke. Lagu. Sahabat-sahabat ini dia sampai itu pikiran. Yang penting Allah ini reda, timak tersengsara, timak terkelaparan, jemaat tebesurto nu. Ini perhitungan para sahabat ini sehingga senina ini tanggorna malik anak-anaknya, ayo nak keluar keluar keluar. Ini sudah bukan kebun kita lagi ini. Kebun ini sudah ditukar oleh bapakmu dengan pohon korma di dalam surga. Jelas. Kemudian datang ya dengan ini tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini pohon korma yang satu ini saya sudah tukar dengan kebun korma saya. Kah, desadik wah ya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kemudian mengatakan, "Kam min idqin radahin fil jannah li Abi Dahdah." Betapa banyak pohon korma yang tangkainya penuh dengan buah. Bahasa itu apa tangkai itu? Hah? Tundun? Masa tundun ini korma itu? Tundun. Ya. Tundun ini ya sabol si korma sehingga berat jadi na tundun ini. Ya. Maksudnya Abu Dahdah ini lolon korma na tono le surga ya penuh si buah korma
tundun-tundun ini sabol si kurma. Gara-gara apa? Gara-gara dia tuker kebunnya dengan satu pohon kurma. Kira-kira bau ke isi teh ini? Ya? Nah, ini kan maksudnya iman teh kanci iman dengan sila ini ya berbeda. Ini kebunnya disumbangkan untuk mendapatkan kurma di dalam surga. Maksudnya ia mau lulun kurma ini berarti pasti gina tamu surga ini. Ini jaminan dia masuk surga. Ya. Nah, kembali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimatullah. Kemudian Allah berfirman, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup si bagus ini bukan berarti nelwe kepeng te atau ne bagus balente atau ne bagus motor te, tidak. Kehidupan si bagus ini ketika kita hidup di dalam iman. Ya, hidup di dalam iman. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan balas, memberikan mereka balasan lebih daripada perbuatan-perbuatan yang mereka telah lakukan di dunia. Jadi manusia yang beramal di dunia ini, ia gawe ketaatan, ia gawe amal saleh di dunia ini paling 10 tahun. Ya, atau 20 tahun. Ida nangka ini si umur da 65 atau 70 tahun. Potong masa tidur, masa waktu makan, waktu begawean. Mungkin ida si umur de 70 tahun atau 75 tahun, waktu de beribadah ini hanya 2 tahun. Mun tepotong waktu tidur, waktu begawean, waktu makan, waktu minum, waktu kosong dan yang lain-lainnya, mungkin ite ini beribadah ini hanya 2 tahun. Ya, kemudian nangka si 2 tahun ini, si bagus ini ibadah tak kira-kira pira persen. Maksudnya ngene bapak-bapak dan ibu-ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la yusalli as-salah wa ma yuktabu lahu minha illa 'ashruha, 9-ha, thumnuha, 7-ha ila nisfiha." Ita ini munta salat, pira mau telakan salat ini 1/10. Salat ta ini terbagi jadi 10, ita sa'i mau ta. Atau terbagi jadi 9, ita sa'i mau ta. Ya. Jadi ibadah ta 2 tahun, si bagus kira-kira pira lekan 2 tahun ini? Pira si bagus kira-kira lekan ibadah ta ini? Hah, kira-kira pira ini? Paling si bagus ini nangka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ida munda salat, ngerti ke ida bacaan dia lekan Allahu Akbar sampai assalamualaikum ini? Yuk. Hah? Dia dengerti bacaan salat ini atau dia dengerti si sampean ini? Nah, ini dia tahu maknanya. Mun nengono pira nilai solat dan nengkai ini? Ya, mun terhitung-hitungnya kira-kira pira nilai solat ini? Ya, kan ibadah ini kita beribadah, waktu untuk beribadah ini hanya 2 tahun. Nengka ibadah itu si bagus ini kira-kira pira ini silakan 2 tahun ini? Mungkin hanyalah 1 bulan atau 2 bulan. Mun ini dah. Ya. Nah, nangka ibadah teh ni sekedik gati. Kira-kira mun tetama surga, apakah 2 bulan kemudian kita akan diusir? Tidak. Apabila kita tetama surga, kita akan kekal di dalam surga. Jadi maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kekurangan teh ini yeluek gati. Kekurangan-kekurangan teh ini, banyak sekali kekurangan-kekurangan teh ini. Nah, ndak nak kurang kekurangan tu ini yelue,
kemudian malas sendah hidup. Sudah kurang malas lagi nih. Kan apa istilahnya bahasa Indonesia itu jatuh apa kan? Ketimban tangga. Ini wah ibadahnya kurang bagus, malas si Malik ini. La ilaha illallah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amal ibadah mereka. Kemudian di ayat yang lain di dalam suratul Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul 'adzim." Apa artinya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Allah berfirman, "Innal ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman ini maksudnya adalah akidahnya ya kena, akidahnya ya bagus. Dia mungkin nak kena, dia mungkin nak jin bagus akidah teh ini. Mun tendek rajin-rajin ngaji, mun tendek rajin-rajin belajar. Ya, wa amilus salihat, dan mereka melakukan amal-amal saleh. Lahum jannat, bagi mereka surga-surga. Dia sikit surga nak jannat, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, untuk mendapatkan surga ini harus kepada rajin gawe amal-amal saleh. Kemudian di antara manfaat-manfaat amal saleh ini adalah dhahabul khauf wal huzni anhum, dengan si taat beribadah, dengan si rajin gawe amal saleh, mereka tidak pernah takut, tidak pernah susah. Ide kereng itu susah di kereng itu susah. BBM tayak ajina susah itu. Torong Aceh turun najina susah itu. Tayak ajina torong Aceh susah itu. Hujan ya kereng lalu hujan susah itu. Kurang hujan itu susah itu. Itu susah-susah kanyan. Ya, dengan si beriman ini, dengan si gawe amal saleh ini, dia tidak pernah susah. Kesusahan manusia si paling belik ini adalah apa? Ketika negin mati. Tunutok ne susah gati manusia-manusia ini. Selapuk te ite ini, gin te mati doang. Jemak atau sulik ne arak doang ite mati. Nah, manusia waktu nasi paling susah, paling netakutan ganti adalah ketika dia akan mati. Sehingga manusia ini apabila ingin mati, dia mengatakan, "Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku melakukan amal-amal saleh pada masa yang aku tinggalkan." Lagu bau kena tulak, amun wah tama kubur bau kena tulak. Dia bau. Nah, jadi manusia ini nyeselnya luar biasa, susahnya luar biasa apabila negin mati ini. Selapuk tak itu ini. Saya ide selapuk tak pada gin nyesel doang. Ya, si saleh ini ia nyesel. Kenapa saya tidak lebih saleh? Si indiknya saleh ini wah jelas ini gin nyesel. Yang saleh akan menyesal, apalagi yang tidak saleh. Nah, lagu dengan si beriman itu datang malaikat-malaikat untuk mengatakan, "Tenang, jangan kamu takut." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum
tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Apa artinya ayat ini? Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqam. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya ya bertauhid ini, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas amal saleh. Ketika najin mati dengan si mara ini, si beriman, si gawe amal saleh ini, ketika najin mati, datang malaikat ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka. Apa katanya para malaikat ini? Alla takhafu. Jangan sekali-kali kamu takut. Ya. Jangan sekali-kali kamu takut. Takut terhadap apa? Ndak ada takut le kuburan maksudnya. Ndak ada takut tono le akhirat. Ndak ada takut waktu le sirat. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu dan hamba Allah, selapuk manusia pasti gina takut ketika natamu kuburin. Coba pikirkan ka. Ya. Pira belona kubur ini 1.5 meter. Kali berapa ini? Tergantung awaknya manusia ini, mungkin 80 cm atau dan seterusnya. Saya kancan datono kira-kira denara, senina ada denara, anak jari denara, mesa-mesa datono. Kemudian waktu dari dalam kubur, ia arak balon tono ke denara, peteng ya, denara batur tak. Dan tidak ada lampu, tidak ada sinar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran illa wal qabr afdha minhu." Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu lebih mengerikan, menakutkan ya petang kuburan ini. Nah, waktu ndelek kuburan ini, manusia takut dan luar biasa. Lagu munta beriman, munta taat li Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini mengatakan, "Jangan kamu takut. Jangan kamu takut di kuburan. Jangan kamu takut di mahsyar. Jangan kamu takut di sirat. Enggak ada takut. Ya. Kami yang akan menemanimu." Apa bahasa Sasaknya ini? Nah, jemaahku barang datono enggak ada takut. Tidak ada parap, tidak ada khawatir. Ya, wala tahzanu, dan jangan kamu susah dengan sigin mati ini. Apa susahnya? Anak jarine seninakne. Ya, selaput tangno. Yang disusahkan, yang disedihkan adalah anak jarine. Maka malaikatnya mengatakan, wala tahzanu, tidak ada pikirannya seninak ada, tidak ada pikirannya anak jarine ini. Ya, kami yang akan mengurus senina anak jari deno. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, munde khawatiran masalah anak jari deni. Caranya bagaimana? Berdua ini anak jari nengke. Khawatir ide terhadap masa depan anak jari deni. Ngumbi cara nengke. Apakah terkumpulan kepeng yang sebanyak-banyaknya? Bukan gitu caranya. Ngumbi carana. Allah Subhanahu wa taala jelasangna itu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu 'alaihim." Apa seterusnya? "Falyattaqullah." Barang siapa yang mengkhawatirkan anak-anaknya yang masih kecil. Maksudnya adalah munda khawatiran anak jari dia si masih bebeak-bebeak, si masih kudek-kudek ini. Ida nak kinda mati. Ya. Khawatir ida terhadap anak jari dia ini. Maka ngumbe carana. Apakah terkumpulan kepeng-kepeng si luwe-luwe? Tidak. Apa kata Allah? Falyattaqullah. Suruhna ita bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Artinya apabila ite si jari amakne ini, ite si jari inakne, ite si jari inakne ini bertakwa kepada Allah, jemak muntamati
Allah subhanahu wa ta'ala jagana anak jarinta. Faham ida? Jelas insya Allah? Kan dah bingung dua ada ini? Hah? Kurang paham. Jadi manusia apabila negin mati itu susahnya luar biasa. Susah, takut. Si takut tangan apa takut tangan? Kuburan ini takut tangan. Karena mesa-mesa itu cuma ada kuburan. Kuburan ini ya petang luar biasa petang na. Ya, jadi ini takut tangan. Si kedua ya susah. Apa susah hangna cuma setiap manusia sigin mati ini. Si susah hangna ini adalah anak jari ini. Seninakna anak-anak ini susah hangna ngumbi ke jema anakku ini. Mau keyemangan atau tidak. Mau ya sekolah atau ndek anak jari tuku ini. Ini susah hangna ketika nagin mati. Nah, akan tetapi dengan si beriman ini malaikat ini turun. Ditenangkan, tertenangangi si malaikat ini. Allah tahzanu, jangan kamu susah. Tidak ada susahannya anak jari anda ini. Tidak ada susahannya seninak anda ini. Kenapa? Nanti kami yang akan menjaganya. Jadi apabila kita beriman, apabila kita bertakwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti menjaga anak jari kita. Jelas ini? Nah, dalil yang lainnya, Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alayhim falyattaqullah." Allah berfirman, "Ida si khawatirang anak jarinda mun degin mati, pasti degin khawatirang anak jarinda." Nah, Allah badakna itu ngumbi caranta nangka supaya kita tidak khawatir terhadap anak jarinta ini. Allah berfirman, falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ya, jadi apabila kita taat li Allah, mengerjakan amal-amal saleh, jemak muntemati, Allah gina jaga anak jarinta. Berarti mun tidak taat li Allah, maka Allah tidak negin jaga anak jarinta ini. Faham ida? Hah? Faham insyaAllah? Contoh yang lainnya, jemaah jelo Jumat. Di jelo Jumat atau di kalam Jumat ini sunnah kita baca surah apa? Surat Yasin, cerita Al-Kahfi. Baik. Di dalam suratul Kahf Allah cerita yang naik tentang perjalanan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir. Ketika Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir masuk ke sebuah desa, ya, nyendeng ya adik netes adik makanan. Karena tamu ino hakna adalah tesadik yang mangan telu jelo telu kelem. Ino hakna tamu. Ya, nengka Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam ini sebagai tamu datangnya masuk ke sebuah desa. Faham ide sampai sini? Faham ide? Alhamdulillah. Ternyata Nabi Allah Musa AS dan Khidir meminta haknya. Kesada kita mangan. Ternyata penduduk desa itu ndik nemelenya, ndik ya mangan. Padahal ini haknya. Haknya Musa dan Khidir AS. Lagu ndik nemele, sada ya mangan. Fawajada fiha jidaran yuridu an yalqad. Ternyata lek desa ini arak tembok ginna. Bahasa itu roboh, bahasa itu apa? Hah? Apa? Gini rebah tembok ini.
Apa kata Khidir alaihissalam? Qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Kah Musa, teh tepriri ya tembok ini. Ya. Mun demele ngedeng upah oleh penduduk desa ini, silahkan ambil upah. Bagaimana kita akan perbaiki tembok mereka sementara kita minta hak kita saja tidak dikasih? Sekarang kita perbaiki tembok mereka? Faham dia atau Dedman faham ini? Faham dia? Dedman. Jadi bapak-bapak, ini ya sakit kentok ini anu ini. Jadi nanti ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah. Sunnahna tamu ino desa asing dengan asing. Amuna datang tipak desa anta, ino hakna adalah dijamu ya telu jero telu kelem tersada imangan. Hakna ino, hak tamu ino. Jadi seandainya arak dengan asing datang lekan Mataram di narak keluargana tini. Ya, kemudian di narak dengan mele nyade imangan nginem. Kanggo ne bait hakna. Timakna teduk-teduk baitnya apa makanan-makanan ini selama 3 hari 3 malam karena ino adalah hakna ya ino. Ya. Nah, Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam meminta haknya. Kepada sadai itu mangan kan ino hakta ini. Sadai itu mangan dulu. Lagu ternyata penduduk desa ini di narak pada miliknya ada yang mangan. Faham ini? Kemudian ternyata di desa ini arak tembok gini apa? Rebah. Khidir alaihissalam mengatakan, "Kah Musa, teh tepriri ya tembok ini. Kan aneh ini. Ini penduduk desa ini dan miliknya ada itemangan. Sekarang kita perbaiki temboknya." Faham itu? Apa kata Khidir? "Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Kamu dan milik bait upah, dah silakan minta upah dari penduduk desa ini. Kemudian setelah perjalanan ini berakhir, Khidir menjelaskan, "Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah." Khidir menjelaskan, "Ya Musa, tembok sigin trik ino ino temboknya li ghulamaini yatimaini fil madinah, untuk dua anak yatim di kota. Lek bawa tembok ino arak hartana jadi amanah ini. Bagaimana ini? Ini ada azan. Cukup ah ini kan? Azan dulu. Kan ini sering anu. Ya, azan dulu.
Assalamualaikum ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jadi terlanjutan sedikit cerita ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi tembok ini sigin trek ini dibawa na tono harta. Si Ipin harta ini adalah anak yatim. Anak yatim di kota. Nangka mun tendek periri tembok ini gina kita kasih dengan harta ini kemudian gina bait ya. Maka apabila diambil harta ini telangnya harta anak yatim ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala jaga anak harta anak yatim ini. Bagaimana dijaga? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Khidir untuk memperbaiki tembok ini sehingga ndak netempo harta anak yatim ini. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak yatim ini. Kenapa? Allah menjelaskan wa kana abuhuma saliha, bapaknya adalah orang saleh. Jadi mun taat li Allah Subhanahu wa taala, rajin itu gawe amal-amal saleh, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak istri kita setelah kita meninggal dunia. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.